luar ekspektasi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke channel aku. As you can see on the title, kali ini aku mau me time. Finally. Namanya juga ibu-ibu, me time walaupun cuma scrolling Instagram aja kayak udah happy banget gitu loh. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk bermasker cuma beberapa detik aja, tapi katanya bisa bikin wow gitu. Nah, karena emang waktu aku juga sedikit. Waktu treatment ke salon. Tidak bisa. Buang air kamar mandi aja pintunya diketok, apalagi treatment ke klinik kecantikan. Beberapa bulan lalu produk ini udah nyampe di rumah aku, tapi karena aku pindahan jadi kayak baru-baru ngurus sendiri-sendiri ya. Kayak kehilangan jati diri. Nah, ini baru pertama kali aku coba produknya. Aku sekalian mau review sedikit dan sharing manfaatnya apa aja, karena ini kayaknya lumayan banyak yang bahas, tapi walaupun aku sudah terlambat, setidaknya gak ada yang terlambat. Dan sebenarnya aku juga agak bingung nih, cuma sekecil ini kayak dia banyak banget fansnya. Aku juga penasaran. Pas aku baca-baca, ini teknologinya mutakhir banget. Jadi kayak penggabungan antara denyuti soniknya sama ada pemanasan sama pendinginan. Jadi muka tuh menyerap dengan baik si nutrisi-nutrisi yang ada di masker yang bakalan kita taruh di sini. Bingung kan maskeran tapi pakai ini. Makanya aku juga penasaran. Maskeran biasanya kan cuma ditinggal tempel ini muka ya kan. Ini pakai si gemes ini. Kita coba lagi cepet-cepet deh. Daripada Ibrahim keburu bangun, mendingan kita langsung aja mulai videonya. I hope you enjoy this video. Aku sambil scrolling dan biar lebih berfaedah aja gitu nih videonya. Jadi ini adalah produk yang mau aku pakai sekarang. Ini adalah UFO. Yang belum tahu ini adalah UFO. Ini sama produknya Forever Sweden juga. Ini aku pernah bahas sisternya UFO ini di video. Nanti aku taruh di description box atau di akhir video ini. Kali ini aku mau coba maskeran pakai UFO ini. Banyak yang nanya apakah worth it atau enggak dengan harganya. Makanya di sini aku mau bahas sejelas-jelasnya. Jadi kalau kalian yang ingin beli, jadi bisa tonton video ini sampai akhir. Pokoknya jangan sampai di skip karena ini akan seru banget. Pasti di sini banyak kebodohan-kebodohan aku. Soalnya ini pakai aplikasi ngegunainnya, kan mulai panik muka gue. Aku juga sediain masker yang dari produknya sendiri itu sendiri. Ini ada yang Make My Day sama yang Call It Tonight. Sekarang karena jam 1 siang, aku pakai yang ini, yang Make My Day. First of all, yang harus dimiliki adalah si aplikasi Foreo. Ini aku udah download Foreo-nya di sini. Jadi harus dikonekin dulu pakai Bluetooth antara ini dan si ini. Nah, ini gampang banget, kayak cuma add device doang. Jadi device yang kalian punya apa, karena aku punya UFO. Ini aku tinggal klik aja UFO-nya terus dipencet deh. Nah, kalau UFO kalian udah terkoneksi, bakal muncul nih warnanya apa, waktu pembeliannya kapan, terus device-nya, seri number-nya. Begitu sayang. Nah, ini aku mau buka dulu maskernya. Menurut info yang aku baca, UFO mask ini dia dibuat di Korea, jadi di pusat kecantikan Korea. Jadi nggak asal-asalan gitu loh, dan ini super lembut banget, terbuat dari microfiber gitu. Jadi nggak keset, kan ada yang sheet mask yang keset. Jadi kalau kulit sensitif juga aku rasa nggak akan mengefek kewerahan. Nih, ini ringnya kita buka, kita letakkan si maskernya di sini. Set. Lalu kita press sama ringnya. Si maskernya tuh udah bentuknya lingkaran untuk fit ke permukaan UFO-nya. Udah rata, udah rapet. Baru kita koneksiin ke aplikasinya. Ini yang aku pakai Make My Day Mask. Ini dia kandungannya ada hyaluronic acid dan alga merah. Ini fungsinya untuk melembabkan, cocok banget nih kulit aku lagi kering banget. Dan melindungi dari polusi, menghasilkan kulit yang bercahaya. Jadi bikin efek glowing gitu. Mari kita coba. Apakah? Kena start. And hold the power. Nah, bakalan keluarin kayak gini. Ini akan ada pilihan Make My Day atau yang Call It A Night. Nah, ini bakalan keluar kayak gini. Kita harus scan barcode yang ada di masker ini. Tuh, lihat ada tutorial ini yang mempermudah banget deh. Mempermudah banget orang yang seperti aku. Padahal aku udah panik ya, susah banget ya. Ternyata easy banget. Security, wait, flashing up. Oke. Okay. Ini LED-nya bakalan nyala. Ada musiknya.
Ya ampun, enak banget. Masya Allah. Ini langsung anget banget rasanya. Ya Allah, enak banget. Di luar ekspektasi aku. Gradually decreases. The anti-pollution formula is locked into skin. Jadi sekarang dia lagi proses mencerahkan kulit aku. Durasinya ini 90 detik, tapi kalau kalian mau ngulangin juga boleh. Jadi nggak terbatas sama durasi yang disediain. Lembut banget gitu loh denyutannya. Perfect. Di luar ekspektasi aku. Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Nah. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device. Yang tadi aku bilang, treatment itu cuma 90 detik yang disediakan durasinya. Tapi kalau kalian mau repeat juga bisa. Ya jelas di repeat lah. Hey, kita mulai lagi. Ini masih ada serumnya. Serum kelihatan gak sih? Kayak ini kayak dikit ngegel gitu. Kita mulai lagi. Oke. Start again. Harga segini untuk selamanya dipakai tuh kayak worth banget. Udah selesai. Relaxing, bikin fresh, happy gitu loh efeknya. Di satu kali lagi aja. Pas banget. Diskan lagi sis. Pantesan banget banyak yang suka sama UFO ini. Okay guys, sekarang time to review UFO sekecil ini, segemes ini. Lihat nggak nyampe setelapak tangan aku, apa telapak tangan aku yang gede nggak ngerti. Dan aku sempat wondering apa aku harus pakai UFO mask ini, ternyata enggak. Jadi kalau kalian punya sheet mask yang favorit atau kalian biasa pakai, itu bisa banget kalian tinggal boleh digunting, boleh enggak. Jadi cuma tinggal dimasukin ini aja ke si permukaannya ini, lalu di press sama ringnya, udah tinggal dipakai aja kayak gitu. Nggak masalah mau pakai sheet mask yang segede 2 meter gitu, nggak masalah. Yang penting ininya kepegang dan di bagian bulatannya ini ngebantu kalian untuk dapetin denyut sonic. Sama ada efek kehangatan pas pertama kali dipasang, itu berarti lagi warm up, ngebantu untuk ngebuka pori-pori supaya si manfaat mask yang kalian lagi pakai itu menyerap dengan baik. Ntar dia denyutnya baru mulai bekerja, terus lebih-lebih frekuensinya lebih tinggi lagi, jadi bukan denyut, bukan gitu doang, tapi nyut. Dan yang bikin aku happy lagi, aplikasinya menimbulkan suara-suara atau musik-musik gitu yang bikin tambah relaxing lagi. Setelah itu, dia akan berubah warnanya jadi, LED-nya jadi warna hijau. Terus, hawa panasnya udah mulai turun, udah mulai hilang, waktunya pendinginan di bagian wajah. Denyutnya makin kerasa relax banget, si kulit kita menutup lagi pori-porinya. Terus, ntar akan ada berubah warna, udah mau beres gitu, kayak agak sedikit mau biru ke putih lagi, udah mau selesai gitu. Kalian kalau yang lagi jerawatan, itu bantu untuk lebih calm, jadi lebih meredakan. Jadi sebenarnya nggak cuma buat muka yang kering atau sensitif atau yang jerawatan sekalipun, jadi bisa. Ini highly recommended dengan harga yang mungkin agak sedikit mahal, tapi dibandingkan dengan bolak-balik treatment, bolak-balik facial, kalian bisa pakai ini selama-lamanya. Atau sekedar kalian punya serum sendiri, mau dibantu penyerapan serumnya pakai ini juga bisa banget. Aku nggak tahu ini harus dibilas atau enggak, tapi ini nyerap begitu aja kayak lagi pakai skincare. Ini langsung glowing, kalian bisa lihat ya efek enak, nyerap, lembab, lembut, jadi nggak lengket. Jadi ntar Ibrahim bangun lupa, siapa ini cantik banget. Untuk kebantu kalian, ntar aku bakalan tulis link di bawah aja kali ya. Ini kalau aku boleh rate, ini 9 dari 10, 9 out of 10. Aku setuju banget kalau di luar sana banyak produk Foreo yang fix atau dupesnya gitu yang super murah. Tapi materialnya kita nggak akan tahu itu safe atau enggak. Dan ini salah satu kenapa Foreo worth it banget, karena si bahan silikonnya itu udah biocompatible, jadi bisa dicerna dan sesuai banget sama sel kulit kita. Jadi itu nggak akan tuh yang kayak nimbulin racun atau bahkan sampai bikin muka iritasi. So, aku lebih milih untuk nabung sedikit untuk hal yang lebih safety. Dan untuk Foreo yang asli, kalian bisa dapetin di Sephora.
Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga ngebantu, semoga memberikan pencerahan untuk kalian yang lagi bingung dan mempertimbangkan apakah produk ini worth it atau enggak. Kalau kalian masih belum puas dengan review aku, kalian bisa lihat review teman-teman itu dari yang lain. Siapa tahu bisa memberikan info yang lebih dari ini. Untuk para ibu-ibu muda kayak aku, ini benar-benar ngebantu banget buat aku yang gak bisa treatment ke salon kecantikan, gak punya waktu lama untuk melakukan treatment atau maskeran berbelas-belas, berpuluh-puluh menit. Ini benar-benar ngebantu banget. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian yang pengen aku bahas sesuatu atau produk lain atau makeup lain atau skincare lain atau hal lain atau benda-benda lain yang aneh, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe juga channel ini. Atau kalian pengen lihat video-video aku yang lain yang dulu-dulu, boleh banget kalian bisa klik nanti di akhir screen ini, oke? Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bangun. Kita lihat mukanya, apakah dia kaget lihat muka aku? Oh, ngobrol aja sama oma ya. Ngobrolnya sambil itu. Ngobrol sama tante kok. Istilah. Yang itu, yang di sini nih, yang botolnya bulat, kata produk mana sih? Kalau yang satu lagi makan, susu, back to reality, bye bye.